Sejak dari zaman purba lagi, lelaki melalui masalah yang sama. Wanita, kita tak pernah faham pasal mereka. Tapi betul ke? Susah sangat nak faham. Perlukan bantuan? Jangan risau. Rancangan The Bachelor Pad ada. Jadilah pro di dapur dan hero di hati setiap wanita. Hi guys, it's me Aiman Hakim and welcome to our very first episode of The Bachelor Pad on her.tv. If you guys are typical bachelor yang selalu pergi kedai mama and always craving for a good home-cooked meal, I'm going to do you guys a favor. So listen up. Aiman akan kongsikan rahsia macam mana nak buat nasi goreng Aiman style and tips to help you to find someone to cook for you. Tahu? Follow me. Okay guys, so macam mana nak buat nasi goreng Aiman Hakim Ritza yang style dan lebih sedap ni? Sebenarnya sangat-sangat simple. Benda pertama yang kena ada adalah nasi yang sejuk. Macam mana nak ada nasi yang sejuk? Make sure you masak nasi ni satu hari sebelum dan masuk ke dalam peti sejuk semalaman. Dan langkah pertama ni sebenarnya sangat-sangat-sangat penting. Sebab kalau langkah pertama ni anda terlepas, it's over. Why? Sebab samalah juga macam kita nak jumpa seseorang kan. The first impression is the most important one dan akan menentukan whether you win or you lose. So, how to make good first impression? Okay, tips yang pertama adalah masa. Masa sebenarnya sangat-sangat penting. Okay guys, jangan lambat. Bila anda lambat, perempuan tu akan fikir yang anda ni adalah seorang yang tidak menghargai masa. Dan orang yang tak menghargai masa ni, dia kurang menghargai seseorang itu. Tips yang kedua adalah pemakaian. Make sure tak terlalu over dan tak terlalu selekeh. Sebab apa? Kalau selekeh, perempuan tu mungkin rasa dia tak penting. Tengok tempatlah juga dan orang tu. Kalau orang tu seorang yang sangat-sangat simple, kalau dia jenis yang pakai jeans dengan t-shirt, I guess the best you pakai simple, jeans dengan t-shirt. Alright, okay. Tips yang ketiga adalah masalah lelaki yang paling getar adalah bau. Lelaki selalunya dia tak kisah sangat pasal bau dia orang. Make sure you guys bau okey, tak semestinya kena bau wangi gila. Kadang-kadang kalau kita bau wangi sangat pun orang akan pening kepala. So make sure letaklah sedikit perfume di badan dan sedikit di tangan dan sedikit di baju. Sebab apa? Sebab kajian menunjukkan yang perempuan ni dia orang tertarik dengan bau. Malahan lebih tertarik dengan bau daripada rupa dan suara lelaki itu sendiri. Ini cara potong bawang teknik orang Rusia. Dia orang memang potong macam ni sebab... Alright, tips yang keempat. Masalah paling besar sekali. Nak bawa makan pergi mana? Kebanyakan daripada kita selalu ada masalah ni bila nak tanya nak pergi makan mana. And then that person akan cakap, mana-manalah itulah isu yang paling susah sekali nak jawab. Bagi Aiman sebenarnya sangat-sangat simple. If that woman adalah seorang yang sangat simple, dia mungkin bukanlah seorang yang romantik. So I guess kedai mamak pun sebenarnya dah cukup dah. Kalau perempuan tu jenis yang suka tempat yang macam restoran, fine dining, dia a bit classy, then I guess you kena bawa dia pergi restoran. Mungkin dia tak minat pergi makan dekat kedai mamak, mungkin bagi dia kurang selesa. So you need to really tengok perempuan tu macam mana. Make sure tempat tu tak terlalu bising. Sebab kalau terlalu bising, tak boleh dengar kan? So make sure tempat tu just nice so you guys can have a very good conversation. Sekarang ni kita dah potong semua bahan-bahan. So daripada belah kanan kita ada cili, lepas tu kita ada ayam, lepas tu ada bawang merah dan bawang putih. Dan sekarang langkah seterusnya adalah masa untuk menumis. Jom. Fun facts, perempuan yang nakkan short term relationship kebanyakannya lebih berminat dengan lelaki yang berjambang macam saya ni. Dan perempuan yang nakkan long term relationship kebanyakannya lebih berminat dengan lelaki yang mempunyai jambang yang lebih lebat. Kenapa? Agak-agaknya mungkin sebab diorang rasa lelaki yang berjambang lebat ni lebih masculine, lebih macho, lebih attractive. So kepada lelaki anda di luar sana, bolehlah simpan jambang anda. Tak rugi pun. Tapi janganlah
semua orang nak macam buat doyok. Tabik lah. Buat doyok nak cari makan kat mana. Kan? Okay, masukkan cili. Oh yeah. Nampak tak? Bau dia dah keluar. Okay, gaul. Panaskan dia. Okay. Tumis selama 1 minit. Masukkan ayam yang telah dicincang tadi. Make sure ayam ni masak eh. Kalau dia dah putih-putih sikit tu, maknanya dia nak dekat masak. So, the best time waktu tu baru kita masukkan nasi. Letakkan sedikit garam. Lada hitam. Oh, yeah. Kena feel eh bila nak buat ni. Kena feel. Tak boleh pakai tabur je. Sebab nanti masakan tu tak apa-apa. Dia kena rasa agak-agak just nice. Bau dia naik. Maknanya okey lah tu. Last sekali, masukkan nasi. So, kita gaul dia. Dan selepas itu, buka sikit ruang ni. Kita buat macam lubang sikit kat tengah-tengah ni. Masukkan telur kat tengah-tengah sini. Kita bagi bawah dia dulu. Dah masak sikit kan? Baru kita gaul. Sampai sebati. Semasa first date adalah sangat penting untuk kita berikan perhatian yang secukupnya. Tak nak terlebih, tak nak terkurang. Samalah juga macam bila kita nak masak nasi goreng ni. Kita tak boleh nak masak nasi goreng ni lepas tu pergi tengok TV. Memanglah hangus lepas tu kan? Berikan perhatian yang secukupnya. Banyakkan bertanya, elakkan interview session dan participate. Jangan bercerita pasal diri anda sepanjang masa sebab ianya akan menjadi boring dan less attractive sebenarnya. Dan sebagai penutup, untuk make sure date kita berjaya, sama juga macam masak nasi goreng ni. Kena make sure nasi ni bau sedap kan? Kita masukkan daun limau purut ke dalam nasi goreng ni. Oh yeah. Ah, bau dia pun. Wow. Rasa sikit. Sedap. Oh yes. Okay, nasi goreng pun dah siap. Sekarang ni masa untuk presentation. Okay, masukkan nasi ni ke dalam mangkuk ni. Make sure dia padat. Okay guys. Tekan dia macam ni. Okay, agak-agak dah padat. Ambil pinggan tadi ni. Tekuk dia macam ni dan terbalikkan dia. Ha. Okay, make sure dia melekat dan pelan-pelan baru kita angkat. Ha. Okay, Aiman dah potong cili besar ni. Kiri-kiri macam ni untuk presentation. Aiman faham, mungkin lelaki kat rumah sana tak ada masa kot nak buat potong cili macam ni. Selalunya bila dah siap nasi goreng tu, terus masuk ke dalam perut ni. Kalau maybe sometimes nak impress orang tu, tak salah nak buat macam ni. Barulah perempuan tu macam, wow, you eat fashionably. Ha. Ta-da. Masa untuk makan. Alright. Awkward, right? Kalau korang berada dalam situasi yang awkward on your first date, jangan risau sebab Aiman pun pernah lalu juga benda yang sama. Aiman akan bagi korang 3 soalan favourite yang Aiman selalu guna semasa on my first date. Soalan yang pertama, apa yang anda akan lakukan kalau anda diberi peluang untuk pergi ke masa lampau? Soalan kedua, apakah impian anda dalam hidup? Soalan yang ketiga, apakah TV show kartun kegemaran anda semasa anda membesar? You see, soalan-soalan macam ni sebenarnya dua-dua pihak boleh berborak dan boleh relatekan dalam hidup. Kalau korang rasa it's very hard to start a conversation, korang boleh pergi tengok live band, boleh pergi tengok comedy show or go hiking, you know, all this kind of stuff. Sebab benda-benda macam ni sebenarnya banyak aktiviti dan boleh elakkan korang daripada awkward moment, kan? So, sekarang tak kisah nak makan juga. For my date. Hey guys, sorry. Okay, I hope you guys enjoy the show.
And kalau korang ada apa-apa soalan yang tanya pada Aiman, korang boleh emailkan di alamat di bawah ini. So I hope to see you guys on the next episode of The Bachelor Pad. Okay? So bye. Okay, let's go. Nak menang peluang lepak bersama Aiman untuk berkongsi tip dating dan cinta? Sertai peraduan The Bachelor Pad dengan menangkap foto makanan yang bertemakan tajuk ini. Jangan lupa hashtag HerTV The Bachelor Pad. Tunggu apa lagi? Jom!